Hai, nama saya Nimi. Selamat datang ke rancangan masakan saya, Snack dan Manisan Sihat bersama Nimi. Resipi saya hari ini ialah kek coklat mousse dan ia amat mudah, hanya perlu masak untuk seketika sehingga nanti bancuhan kita itu pekat dan kemudian kita akan masukkan di dalam peti ais selama 8 jam sebelum kita boleh makan. Okay, bahan-bahan untuk membuat coklat mousse cake atau dalam bahasa Melayu, kek coklat mousse. Setengah cawan ni tepung jagung, suku cawan koko powder, serbuk koko. Setengah cawan saya gunakan gula mentah, iaitu dalam bahasa Inggeris raw cane sugar. Ini setengah cawan whipping cream. Ini setengah cawan dark chocolate yang kita telah parut ya. Dan secubit garam dan vanilla essence sebanyak 1 sudu teh. Dan ini koko powder ni kemudian bila kek dah siap, kita akan buat untuk dusting. Dan susu 1 liter. Okey, mula-mula kita masukkan ni tepung jagung setengah cawan. Dan ini serbuk koko sebanyak suku cawan. Kita masukkan. Dan kita akan bancuh dia dengan susu. Susu ni kita gunakan rendah lemak ya. Sebanyak 1 liter. Jadi kita masukkan dan kita akan larutkan ke semua ramuan ini. Kemudian masukkan gula mentah ni. Gula mentah ni kita boleh dapat ya di mana-mana pasar raya. Dan ia adalah kelihatan begini ya. Kita gunakan yang organik. Organic raw cane sugar kerana kalori gulanya adalah kurang. Okey, kita campur. Kita masukkan ni whipping cream. Sebanyak setengah cawan. Campur lagi. Dan ini adalah dark chocolate ya, coklat yang dark ya, dia bukan yang biasa, yang selalunya ini dark chocolate ni digunakan untuk masakan. Okay, kita akan campur dia bagi bit macam ni. Nanti kita akan masak, jadi jangan risau kalau ada lump ni. Ini ialah garam, kita letak secubit saja. Okey. Dan akhir sekali kita masukkan ni vanilla essence 1 sudu teh. Okey, kita akan tapis bancuhan ini. Kemudian kita akan masak eh. Okey, bancuhan ini kita akan tapis ya. Tapis dia begini sebab kita tak nak yang kasar-kasar tu. Kita tapis, nanti dia akan yang serbuk-serbuk ni akan tinggal di belakang. Ya, kita akan masak sampai dia pekat, nanti saya akan tunjukkan. Dia akan jadi macam hampir separuh. Barulah kek itu boleh setting ya. Kalau tak, susah untuk dia setting. Okey, bancuhan tadi ni kita akan masak di atas api. Okey, api sederhana. Kalau lihat ni bancuhan dia sekarang ni sebanyak ni ya. Kita akan tunggu sampai dia jadi macam separuh daripada bancuhan ini, barulah kita masukkan dalam peti ais selepas dia cool down. Okey, bancuhan kek yang di atas api ni kita kena senantiasa menggaul dia ya, supaya dia tidak menjadi apa, macam ketulan. Kita tak nak dia menjadi ketulan, jadi senantiasalah gaulkan adunan ni. Ini akan ambil mengasa ya, mungkin 15 ke 20 minit sebab kita nak nanti konsistensi dia, adunan ini menjadi pekat, barulah kita boleh masukkan dia dalam peti ais ya. Jadi api pun biarlah yang sederhana kecil.
Okey, selepas 15 minit tengok saya punya adunan ni dia dah jadi lebih gelap warna dia. Lepas tu lebih pekat ya. Tadi saya punya adunan dekat sini. Okey, sekarang dia dah jadi hampir separuh. So kalau kita tengok dia macam ni, tengok dia macam melekat-lekat ni, maknanya kita dah boleh masukkan dalam bekas kek kita lah untuk kita coolkan ya, kita sejukkan dia sebelum kita masukkan ke dalam peti ais. Jadi yang ni api kita boleh dah tutup ya. Seeloknya ya, gunakan ni yang non-stick. Jadi supaya risau ya, kek tidak akan melekat di bawah. So saya gunakan non-stick. Jadi ia menjadi lebih senang dan mudah ya. Tengok, this is ready. Dah siap, tutup api. Okey, bancuhan tadi masukkan dalam bekas kek ni. Saya dah greaskan ya, kertas kek ni. Jadi kita masukkan 8 inci cukup lah, ataupun 6 inci pun dah cukup untuk buat kek ni ya. Sebab dia tak jadi banyak, dia cuma jadi sebegini saja. Okey, kek yang kita masukkan dalam bekas ni, okey, kita just rata-ratakan dia sedikit macam ni. Nanti kita akan masukkan dalam peti ais selama 8 jam dan saya akan tunjukkan cara untuk memotong kek ni nanti, kerana ia perlukan pisau panas ya, pisau panas untuk memotongnya. Kek yang dah siap ni lepas 8 jam daripada peti ais, saya akan balikkan dia dekat sini ya. Kemudian kertas kek ni kita boleh tanggalkan dia jadi begini. Okey, lepas tu koko powder ni kita akan dust sedikit untuk deko. Jadi kita akan letak macam ni. Okay, yang penting ya, yang ialah memotong kek ni. Ini adalah air panas. So pisau ni kena betul-betul panas. Ya, yeah, betul-betul panas baru kita kek ni tidak akan hancur. Jadi kita akan potong begini. Setiap satu slice ni kita perlu menggunakan air panas ya. Bukan satu sekali air panas buat untuk semua, tak. Jadi kena setiap satu baris ni kita panaskan pisau kita. Okey, lepas tu kita akan hias dalam kita punya plate. Okey, cara makan dia nanti macam ni ya. Kita makan dengan sudu ya. Kek yang dah siap tadi tu kita boleh makan bila-bila masa ya, waktu petang dengan kita minum teh, ataupun kita boleh makannya sebagai dessert ya, selepas makan malam atau makan tengah hari. Dan dengan itu, sekian. Sehingga kita jumpa. Saya sayangmu.